Doa pencegahan virus COVID-19 dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Mazmur 91. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit campak yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menuntuni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar pembuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pentas. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin bersekolah dan kami ingin belajar dengan tenang, dan aku bisa bersekolah bersama teman-teman. Kami akan bertemu dengan ibu guru dan teman-teman yang tercinta. Ya Tuhan, semoga virus ini akan cepat berakhir. Dalam nama Bapa, Satu Tasisi Usul Akal Kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pelindung kami, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami menghadapi wabah virus corona. Kami mohon lindungilah keluarga dan masyarakat kami agar terhindar dari virus ini. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi para dokter dan perawat dalam menyembuhkan mereka. Ya Bapa yang baik, kami mohon agar wabah virus ini cepat hilang dari bumi ini. Kabulkanlah ya Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan, sekarang ini dunia sedang melawan pandemi COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang terkena pandemi COVID-19, dan juga tenaga medis yang sudah melawan pandemi COVID-19, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sudah terinfeksi pandemi COVID-19. Doa, sembuhkanlah tenaga medis yang sudah terinfeksi pandemi COVID-19, dan juga berikanlah mereka kekuatan untuk melawan pandemi COVID-19. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.